kamar kalau Pak Gibran-nya nggak kesep gitu ya? Ya gitu ya. Paling saya cuma punya Pak Andi aja yang perantaranya. Pak Andi. Iya ya. Itu aja kali. Boleh deh. Pak, saya boleh minta nomor teleponnya Pak Andi? Iya. Oh, boleh, boleh. Akhirnya kita coba meminta nomor teleponnya. Yaudah, Pak. Makasih ya, Pak. Maaf, ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Semoga ketemu ya. Iya, iya, iya. Makasih ya, Pak. Permisi ya, Pak. Iya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu kita mau masuk ke mobil, ada seorang laki-laki bertubuh agak besar. Bu, nih. Ya, Bu, ada yang manggil. Aduh, Bu, nih kemana aja, Bu? Gimana, Bu? Siapa ini? Gimana aja? Jajang, Bu. Tenang, Ibu. Gimana, Ibu? Ibu, kita ngobrol di situ aja. Kita gak enak di tengah jalan kalau emang mau ngobrol. Ya udah, di sini aja, Bu. Ya, Pak. Kemana aja, Bu? Pergi, Ibu. Bapak kenal sama Ibu? Ya, kenal. Tanda saya, Mbak. Sini aja, Pak. Kalau emang mau ngobrol, Pak. Di tengah jalan gak enak nanti. Itu anak Ibu kemana kok rumahnya dia jual? Jadi, Ibu belum tahu Ridwan sama istrinya udah pindah? Nggak tahu. Bapak tahu Ridwan pindah kemana, Pak? Nah, itu dia, Mas, Mbak. Unik, Mbak. Saya itu kurang tahu Ridwan sama istri pindah kemana. Karena Ridwan tuh pindahnya malam-malam. Oh. Dan nggak pamitan sama tetek-tetek kayak sini. Oh. Nggak punya nomor telepon istrinya mungkin, atau? Saya kurang tahu. Mana istrinya lagi hamil lagi? Tambah panik lah Ibu. Ya ampun, gimana ini rumahnya sudah dijual, sudah hampir mau punya cucu sekarang. Mas tahu nggak di mana Ridwan? Cucu Ibu mana nanti, di mana? Bapak nggak punya informasi apa gitu, Pak, tentang? Nggak tahu sama sekali, Mbak. Yaudah, Pak, kalau gitu kita mau pamit dulu. Terima kasih informasinya. Iya. Udah bisa bikin Ibu Uni seneng. Sama-sama. Udah punya cucu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama cucunya. Iya, iya. Kita pamit dulu ya, Pak ya. Ibu siap-siap, Bu ya. Siap-siap, Bu ya. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Makasih, Gang. Ya. Pak, saya mau minta tolong, ini kan saya mau bantuin Ibu Uli buat nyari anaknya. Ridwan, ini boleh nggak nyimpen nomor telepon? Boleh. Ini tim saya boleh dicatat nomor teleponnya, nanti kalau ada informasi apa, boleh. Minta tolong hubungin Poppy aja ya. Oke deh, kalau gitu. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Duluan ya. Iya. Yuk. Mendingan telepon si Andi-Andi itu deh. Nggak bakalan diangkat, Mbak. Saya itu udah coba berkali-kali. Kalau kita nanya tentang Ridwan pasti di-reject. Ya udah gini aja, jangan nanya Ridwan. Kan dia mah kelar tuh. Iya. Kalau telepon mau jual rumah atau jual ruko, minta tolong dia yang jual itu ketemuan gitu angkotnya. Tapi akhirnya Zi memberikan ide, coba telepon pura-pura jadi orang yang mau menjual rumah atau apapun, menjual properti. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Iya, dengan Pak Andi ya? Iya, betul sekali, Bapak. Iya, perkenalkan, Pak. Iya, saya Rio. Saya rencana mau jual ruko saya nih. Saya jual udah sekitar 6 bulan, belum laku-laku. Nah, iya. Ini saya bisa minta bantuan ke Pak Andi nggak untuk jualin? Nanti sih, ya, kita bagi hasilnya agak gedean lah. Soalnya ini ruko emang udah saya jual udah 6 bulan yang lalu nggak laku-laku, ada 3 unit nih, Pak. Banyak-banyak. Bisa, Pak. Iya. Jadi gimana, Pak? Pak Andi, hari ini santai nggak, Pak? Saya mau ketemuan dulu nih.